Assalamualaikum. Saya Fatina Zifa, jurutera instrumen daripada Visionergy Seni Berhad. Hari ini saya akan memperkenalkan tentang asas structure bagi programming NetView, iaitu for loop, while loop dan juga sedikit tentang shift register. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Baik, kita mulakan programming kita dengan menghasilkan satu simple program, dan dalam kes ini saya akan hasilkan random number ditambahkan dengan satu constant, dan dalam kes ini saya jadikan constant itu sebagai 10 dan displaykan hasil nilai tambah tersebut di front panel. Okey, baik. Sekarang kita boleh lihat hasil nilai tambah di front panel kita dan program kita di blok dagang. Jadi apa yang berlaku bila kita run program ialah nilai tambah yang dihasilkan hanya sekali, dan jika kita mahu hasilkan nilai tambah ini lebih daripada sekali, kita perlu tekan run button berulang-ulang kali. Jadi bagaimana untuk mengatasi situasi ini ialah kita perlu menggunakan function structure itu sendiri, di mana seperti yang saya jelaskan tadi ada dua yang saya akan cover dalam video ini, ialah for loop dan while loop. Jadi yang pertama kita akan gunakan for loop. For loop ni kita boleh dapatkan bila kita right click di block diagram, kita pergi ke structure dan kita pilih for loop. Letakkan saja di programming kita. Okey, baik. Sekarang kita dah ada programming kita dan kita dah ada for loop. For loop ini ialah function dia untuk membenarkan kita set seberapa banyak program kita itu berjalan. Okey, sebagai contoh saya ingin program saya berjalan sebanyak 5 kali. Jadi saya hanya perlu set constant di loop count ini sebanyak 5 kali. Kemudian saya tambah juga masa untuk kita lihat perubahan nilai tambah ini sebanyak selama 1 saat. Okey, jadi apa yang saya expect daripada program saya sekarang ialah program saya akan memaparkan nilai tambah setiap 1 saat sebanyak 5 kali. Jadi mari kita lihat. Okey, jadi kita boleh nampak yang nilai tambah kita berubah setiap 1 saat dan hanya menunjukkan nilai sebanyak 5 kali. Itu kerana kita telah set di loop count kita sebanyak 5 kali. Dan kalau kita ingin melihat juga perubahan iteration kita, kita boleh create indicator di sini. Kita boleh lihat berapa kali ulangan program kita ini telah berjalan. Jadi bila kita tekan button run, kita boleh nampak yang program kita telah berjalan sebanyak 2 kali dan seterusnya. Jadi ini adalah satu penjelasan yang ringkas tentang function for loop itu sendiri. Jadi kalau kita ada satu situasi di mana kita memerlukan program kita untuk berjalan secara berterusan, maksudnya kita tak perlu set berapa banyak masa, berapa banyak kali dia berjalan, tapi kita nak dia berjalan secara berterusan dan hanya berhenti bila kita mahukan dia berhenti. Jadi kalau kita mahu, kita inginkan situasi seperti itu, kita boleh gunakan satu lagi structure like view, iaitu while loop. Cara untuk dapatkan dia senang saja. Pertama kita perlu buang dahulu for loop ini. Kita buang apa yang tidak perlu. Okey. Kemudian kita right click di block diagram, kita pergi ke structure, kemudian kita pilih while loop. Okey, sekarang kita dah ada while loop. While loop ini berfungsi untuk menjalankan program kita secara berterusan sehingga satu masa di mana kita inginkan dia berhenti, baru dia berhenti. Okey, bagaimana cara untuk kita menghentikan while loop ini adalah dengan menghasilkan satu button control untuk kita hentikan dia. Selain button control, kita juga boleh buatkan apa-apa sahaja condition untuk membuatkan programming kita ini berhenti. Okey, jadi mari kita lihat perbezaan antara for loop yang tadinya dan juga while loop yang sekarang. Jadi program kita yang sekarang ialah dia akan hasilkan nilai tambah yang sentiasa berubah sampai satu tahap kita tekan button stop. Nilai ini akan sentiasa berubah
jika kita tidak tekan button stop, kerana programming di dalam while loop ini akan sentiasa dibaca dan berjalan sampailah tahap kita tekan button stop. Okey, itu adalah secara ringkas bagaimana while loop ini berjalan. Jadi di dalam while loop ini juga kita biasanya menggunakan satu lagi function di dalam while loop, iaitu shift register. Jadi kita akan mulakan dengan penggunaan shift register. Okey, apa function shift register sebenarnya? Shift register ini dapat menyimpan nilai-nilai yang telah kita hasilkan di dalam while loop kita ini, dan kita boleh paparkan nilai-nilai tersebut ke dalam front panel kita. Sebagai contoh, saya akan bagi contoh, saya nak paparkan hasil nilai tambah ini ke front panel, tapi saya nak juga tunjuk nilai-nilai yang sebelum yang telah dihasilkan. Jadi untuk lakukan itu, saya boleh menggunakan shift register. Saya nak keluarkan shift register, mudah saja dengan right click kepada while loop, kemudian kita tekan add shift register. Jadi seperti yang anda boleh lihat, sekarang dah ada shift register di sebelah kanan dan juga sebelah kiri while loop. Jadi untuk jadikan seperti mana yang saya mahukan tadi, saya hanya perlu wirekan hasil nilai tambah ini. Kemudian nilai yang telah terhasil di nilai tambah ini akan masuk semula, akan disimpan semula ke dalam while loop ini, dan saya akan paparkan di front panel. Saya akan paparkan di front panel sebagai nilai tambah sebelum. Okay, jadi kita run dan kita lihat nilai-nilai yang telah dipaparkan di nilai tambah akan dipaparkan di nilai tambah sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana shift register ini berfungsi, di mana dia akan menyimpan nilai-nilai telah dihasilkan kemudian dipaparkan semula di nilai tambah sebelumnya. Jadi selain daripada penggunaan seperti ini, kita juga boleh guna stack shift register, di mana kita boleh menyimpan seberapa banyak nilai sebelum yang telah dihasilkan ke dalam while loop ini. Jadi bagaimana nak menggunakan stack shift register itu ialah kita hanya perlu tekan right click di shift register, kemudian kita tekan add element. Okey, sebagai contoh, saya nak paparkan 3 nilai sebelum. 3 nilai sebelum yang telah dihasilkan di nilai tambah. Jadi saya hanya perlu keluarkan nilai-nilai tersebut. Okay, jadi saya bagi saya label. Saya label supaya kita tak keliru nilai yang mana. Okay. Okay. So jadi apa yang saya expect daripada programming saya sekarang ialah saya akan mengeluarkan hasil nilai tambah yang telah dihasilkan, dan dalam masa sama juga saya akan memaparkan nilai-nilai sebelumnya yang telah dihasilkan. Jadi kita akan run untuk kita lihat dengan lebih jelas bagaimana stack shift register ini berfungsi. Okey, seperti yang anda boleh lihat sekarang, ini adalah hasil nilai tambah yang sekarang, sedangkan di indikator 1, 2 dan 3 adalah nilai-nilai yang telah pun dipaparkan di nilai tambah sebelum ni. Jadi ini menjelaskan bahawa stack shift register ini menyimpan 3 nombor yang sebelum ni yang telah saya paparkan di nilai tambah ini. Jadi selain 3, kita boleh letak seberapa banyak stack register di while loop ini untuk menyimpan seberapa banyak nombor yang kita perlukan. Jadi ini adalah sebersedikit penjelasan dan contoh bagaimana untuk menggunakan shift register dan juga stack shift register. Jadi dengan ini itu sahaja bagi video kali ini. Jadi saya harap semua dah lebih jelas tentang penggunaan for loop, while loop dan juga penggunaan shift register. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.